penyebaran isu hoax, ujaran kebencian, dan penyebaran paham radikalisme yang semakin marak terjadi, terutama di kalangan pelajar, membuat Polres Asahan gencar melakukan sosialisasi deklarasi anti-hoax dan paham radikalisme yang berbahaya yang dapat menyasar generasi muda, yang kali ini diikuti oleh para pelajar di SMA Negeri 2 Asahan, Sumatera Utara. Menyangkut kegiatan ini, pihak sekolah berharap dan menghimbau kepada para anak didik mereka agar cerdas dalam menyebarkan maupun menerima segala informasi. Kepala sekolah juga mengatakan bahwa pihak kepolisian selama ini berperan besar dalam membantu pihak sekolah dalam menangkal isu hoax dan ujaran kebencian, serta mencegah agar para siswa tidak terpapar paham radikalisme. Banyak tidak ada, Pak. Kemudian juga alhamdulillah anak-anak kita ini semua yang baik dan bagus, enggak ada yang kita temukan hal-hal seperti itu, Pak. Semua berpikir untuk positif, untuk maju sesuai dengan cita-citanya. Ya ini juga SMA Negeri 2 Kisaran ini juga merupakan siswa baik dan sekolahnya juga termasuk ini SMA rujukan nasional, Pak. Jadi kita tidak ada masalah, prestasi siswa kita baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, ya semua bidang kita kembangkan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan bakat masing-masing anak kita, bahkan sampai ke internasional. Selain deklarasi anti-hoax, ujaran kebencian dan penangkalan paham radikalisme, acara juga diisi dengan hiburan dan pembagian helm gratis dari Satlantas Polres Asahan kepada para siswa-siswi yang dapat menjawab pertanyaan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.